Raden Trunajaya memperoleh tawaran menarik sekaligus menantang dari Pangeran Adipati Anom pada tahun 1670 Masehi. Putra mahkota Kesultanan Mataram Islam ini ingin menggulingkan tahta dari ayahnya sendiri, yaitu Amangkurat I, dan meminta bantuan kepada Trunajaya untuk melaksanakan upaya kudeta tersebut. Tak pernah berpikir lama, Trunajaya pun menyanggupinya. Bukan tanpa alasan, Trunajaya bersedia melakukan tugas berbahaya ini. Sudah sekian lama dia mendendam terhadap Mataram karena telah menjajah tanah kelahirannya, Madura. Kebetulan putra mahkota sedang berselisih dengan sang raja, sehingga momen ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh Trunajaya justru membuat kecemasan Adipati Anom, putra mahkota yang kelak bergelar Amangkurat II ini, lantas berbalik mendukung ayahnya untuk bersama-sama menghadang Trunajaya, bahkan hingga mengemis bantuan kepada VOC Belanda meskipun Mataram harus membayar mahal. Kisah ini berawal dari penaklukan Madura oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja terbesar Mataram Islam, pada tahun 1624 Masehi. Selain Madura, kemudian Surabaya, Mataram yang berpusat di Yogyakarta juga menundukkan wilayah pesisir Jawa bagian timur lainnya, termasuk Tuban dan Gresik. Untuk memimpin Madura sebagai tangan dari Mataram, Sultan Agung menunjuk salah seorang bangsawan lokal asli pulau itu yang bernama Raden Prasena, atau yang nantinya bergelar Panembahan Cakraningrat I. Raden Prasena juga dikawinkan dengan salah satu putri dari Sultan Agung Mataram. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645 Masehi, tahta Mataram dilanjutkan oleh Raden Mas Sayyidin dengan gelar Susuhunan Prabu Amangkurat Agung atau Amangkurat I. Berbeda dengan ayahnya yang selalu melawan Belanda atau VOC, di sini Amangkurat I justru merangkul bangsa penjajah agar kepentingannya terlindungi. Hal ini memicu polemik. Raden Mas Alit, adik dari Amangkurat I, melancarkan perlawanan pada tahun 1648. Amangkurat I memenangkan perang saudara ini dan membantai ribuan ulama pendukung dari Raden Mas Alit. Beberapa belas tahun kemudian terjadi polemik internal lagi di Mataram. Kali ini Pangeran Adipati Anom yang berniat melengserkan Amangkurat I. Sang pangeran cemas setelah mendengar kabar bahwa statusnya sebagai putra mahkota Mataram bakal dicabut dan dialihkan ke anak laki-laki Amangkurat I yang lainnya. Dari sinilah peran Raden Trunajaya yang diminta membantu Pangeran Adipati Anom untuk mengkudeta ayahnya sendiri, yaitu Amangkurat I, dan nantinya menggegerkan seisi telatah Mataram dimulai. Trunajaya masih termasuk cicit dari Sultan Agung Mataram. Dia adalah cucu
dari Raden Prasena atau Cakraningrat I. Ayahnya bernama Raden Demang Melayu Kusuma, putra Cakraningrat I dari istri Selir. Dengan kata lain, Trunajaya adalah saudara seayah lain ibu penguasa kedua Madura era Mataram, Cakraningrat II. Aksi Trunajaya dimulai dengan menculik dan mengasingkan Cakraningrat II ke Kediri. Dia memang tidak menyukai saudara tirinya yang selalu tunduk kepada Mataram dan Amangkurat I itu. Trunajaya menganggap penguasaan Mataram atas Madura adalah suatu bentuk penjajahan. Dengan senang hati, Trunajaya menyanggupi permintaan Adipati Anom lantaran dia punya misi khusus terhadap Mataram. Di sisi lain, Putra Mahkota berjanji akan memberikan sebagian besar wilayah Madura kepada Trunajaya jika berhasil melengserkan ayahnya, yaitu Amangkurat I. Haji The Graf menyebutkan bahwa rencana perlawanan Trunajaya terhadap Mataram memperoleh dukungan penuh dari orang-orang Madura. Mayoritas warga Madura rupanya juga sudah jengah dengan penduduk Mataram. Setelah menyingkirkan Cakraningrat II, laskar rakyat pimpinan Trunajaya berhasil mengambil alih kekuasaan di Madura pada tahun 1674 Masehi. Trunajaya pun menyatakan Madura sebagai wilayah yang merdeka dan dia mendeklarasikan diri sebagai Raja Madura yang kedudukan serta kekuasaannya sejajar dengan penguasa Mataram. Posisi Trunajaya menguat setelah memperoleh bantuan dari orang-orang Makassar yang dipimpin oleh Karaeng Galesong. Mereka ini dulunya adalah pendukung Sultan Hasanuddin yang melarikan diri usai Kesultanan Goa dikalahkan oleh VOC pada tahun 1669 Masehi. Kebetulan mereka juga tidak suka dengan Mataram lantaran Amangkurat I pernah melecehkan Sultan Hasanuddin. Hubungan antara dua suku bangsa yang berbeda ini bertambah erat dengan terjalinnya hubungan kekerabatan. Seperti dikutip dari Syahrudin Yasin dalam Maestro 27 Karaeng Bugis Makassar, Trunajaya menikahkan putrinya yang bernama Raden Ayu Suraratna dengan Karaeng Galesong. Pasukan gabungan Madura dengan Makassar pun mulai melancarkan tekanannya terhadap Makassar. Dalam perjalanannya menaklukkan daerah-daerah kekuasaan Mataram, Trunajaya kembali mendapat dukungan yang membuat kekuatannya semakin bertambah. Salah satu dukungan untuk Trunajaya diberikan oleh Panembahan Giri dari Surabaya ini masih menyimpan rasa sakit hati terhadap Amangkurat I atas pembantaian ulama yang terjadi pada tahun 1648. Trunajaya juga dibantu Kesultanan Banten yang memang berselisih dengan Mataram pasca Sultan Agung. Relasi Banten-Mataram memburuk akibat ulah Amangkurat I. Kebetulan pula, seperti dikutip dari catatan masa lalu Banten karya Halwani Mikrob dan Mujahid Judari tahun 1999, Banten berhubungan baik dengan Makassar yang telah mendukung Trunajaya melalui Karaeng Galesong. Pasukan Trunajaya menjelma menjadi kekuatan besar yang menakutkan. Satu demi satu, wilayah-wilayah kekuasaan Mataram pun berhasil ditundukkan, termasuk Surabaya, Tuban, Lasem, Rembang, Demak, Semarang, Pekalongan, Tegal, hingga Cirebon. Sebagai puncaknya, Trunajaya pun bersiap menyerang pusat kekuasaan Mataram di Yogyakarta.
Melihat situasi terkini yang kian gawat, Pangeran Adipati Anom, putra mahkota Mataram yang mengajak Trunajaya melawan Amangkurat I, menjadi sangat khawatir bahkan ketakutan. Dia kemudian berbalik mendukung ayahnya untuk bersama-sama menghadang perlawanan Trunajaya. Kejadian ini terjadi pada bulan Oktober 1676 Masehi. Trunajaya menggerakkan pasukannya menuju Pleret yang kini termasuk wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta, di mana Amangkurat I bertakhta. Amangkurat I yang saat itu sedang dalam kondisi sakit ternyata ciut nyalinya dan melarikan diri ke arah barat. Dalam pelariannya, sakit yang diderita Amangkurat I justru semakin parah. Setelah terdesak di Wonoyoso, ia akhirnya meninggal di Tegal dan dimakamkan di suatu tempat yang bernama Tegal Arum. Penguasa Mataram ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1677 Masehi. Di pihak lain, pasukan gabungan pimpinan Trunajaya tiba di Pleret 2 Juli 1677. Tanpa kesulitan, pusat pemerintahan Mataram itu bisa direbut dan diduduki meskipun sang penguasa telah melarikan diri. Trunajaya kemudian mengawini salah seorang putri dari Amangkurat I. Mangkatnya Amangkurat I dalam pelarian membuat Pangeran Adipati Anom semakin panik. Dia kemudian meminta bantuan kepada VOC untuk membasmi perlawanan Trunajaya. Belanda yang diwakili oleh Cornelis Pilmen dalam perjanjian di Jepara pada akhir tahun 1677 bersedia membantu, namun dengan syarat yang tidak ringan. Spilman akan mengerahkan pasukannya menghadapi Trunajaya, juga mengakui Adipati Anom sebagai raja dengan gelar Amangkurat II, tapi Mataram harus menyetujui beberapa persyaratannya. Seperti dikutip dari buku Banyumas, Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak karya Budiono Heru Sutoto pada tahun 2008. Pertama, biaya perang untuk menghadapi Trunajaya harus ditanggung oleh Mataram. Kedua, semua pelabuhan milik Mataram di pesisir utara dari Karawang sampai ujung Jawa paling timur digadekan kepada VOC dan akan dikembalikan setelah Mataram melunasi hutangnya. Ketiga, seluruh wilayah Mataram antara sebelah barat Sungai Pamanukan hingga pesisir selatan diserahkan kepada VOC. Keempat, VOC diberi hak monopoli untuk perdagangan kain dari India dan Persia serta beras di seluruh wilayah Mataram. Kelima, VOC diperbolehkan menempatkan pasukannya di ibu kota Mataram. Pangeran Adipati Anom alias Amangkurat II menyetujui perjanjian tersebut. Setelah itu, dengan bantuan utang dari VOC, Amangkurat II membangun kerajaan baru di Kartasura dan menggantikan keraton di Pleret yang telah dikuasai dan dihancurkan oleh Trunajaya. Di saat yang sama, Spilman menunjuk Kapitan Jonker memimpin penyerbuan terhadap Trunajaya. VOC dibantu oleh pasukan Arung Palaka, Pangeran Bune yang pernah melawan Kesultanan Makassar. Arung Palaka pun akan berhadapan dengan pendukung setia Sultan Hasanuddin, yaitu Karaeng Galesong. VOC menggerakkan 5 kapal perang dari Batavia yang berangkat bersama pasukan Arung Palaka, ditambah pasukan kompeni dari Semarang dan bergabung dengan ribuan prajurit Mataram yang menanti di Jepara untuk menyerbu Trunajaya yang kini bertahan di Surabaya. Terjadilah rangkaian pertempuran di kawasan tengah dan timur Pulau Jawa. Armada besar Belanda membuat pasukan Trunajaya kewalahan
dan terpaksa mundur ke Kediri. Namun terus saja didesak oleh Belanda. VOC dan sekutunya bahkan mengalahkan prajurit cadangan Trunojoyo di Madura. Trunojoyo sempat lolos dari kejaran dengan menjelajahi lereng Gunung Kelut. Namun pasukan musuh terus mengejarnya dan akhirnya Trunojoyo tertangkap pada penghujung tahun 1679. VOC kemudian membawa ke hadapan Amangkurat II. Trunojoyo tentu saja hanya bisa pasrah pada nasibnya. Tetapi Trunojoyo telah memberikan pelajaran berharga sebelum kematiannya tiba. Dia telah menegakkan kehormatan Madura pada tempat yang seharusnya. Dengan kelihaian, siasat, dan keberaniannya, dia telah membebaskan Madura dari cengkraman penjajahan Mataram. Meski perlawanan hebatnya patah pula pada akhirnya. Penyerangan Trunojoyo merupakan satu-satunya penyerangan yang kuat bertenaga ketika Amangkurat I bertahta hingga menembus peleret dan memaksa penguasa Mataram itu tunggang langgang melarikan diri dari istananya. Semenjak Mataram didirikan Panembahan Senopati, baru Sunan Amangkurat selaku penguasa yang terusir dari istana, runtuh tahta kekuasaannya. Amangkurat II memutuskan bahwa Trunojoyo harus dihukum mati. 2 Januari 1680, eksekusi dilakukan langsung oleh sang raja baru itu. Sebelum mencabut kerisnya, Amangkurat II berkata, "Aku ampuni kamu dan mengangkatmu sebagai Adipati Madura." Trunojoyo tewas di tangan mantan putra mahkota Mataram yang dulu pernah menjanjikan wilayah Madura untuknya. Amangkurat II telah memenuhi janjinya kepada Trunojoyo, kendati sudah tidak berarti apa-apa lagi bagi pemimpin rakyat Madura itu. Demikianlah sedikit cerita tentang Trunojoyo. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan nama, gelar, tahun, maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.